Pemirsa, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh menggelar Expo Pekan Kreativitas Mahasiswa yang ke-8 yang berlangsung di Kampus Unmuha, Kota Banda Aceh. Expo Pekan Kreativitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh digelar sejak tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2019 mendatang. Expo tersebut dibuka oleh Ketua Badan Pengawasan Harian Universitas Muhammadiyah Aceh, Dr. Andes Nasrullah Jakfar. Dalam sambutannya mengatakan Pekan Kreativitas Mahasiswa sangat penting dilaksanakan untuk melahirkan generasi milenial untuk mewujudkan pengusaha muda yang berkualitas. Mahasiswa nantinya bisa melahirkan produk-produk unggulan untuk bisa dipasarkan serta untuk melahirkan generasi pengusaha muda di kalangan mahasiswa. Expo ini sangat penting sebagai ajang untuk memperlihatkan apa yang telah dicapai pada step ini, ya kalau milestone-nya kalau tahun ini yang sudah dicapai sekian, yang akan datang apalagi. Ini merupakan hal yang sangat bagus sekali untuk supaya para mahasiswa dan kita semua tidak bertumpu pada satu mata pencarian saja, tapi harus beragam, beraneka ragam. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh Dr. Andes Tarmizi Gading mengatakan tujuan diadakan Pekan Kreativitas Mahasiswa tersebut untuk mendorong mahasiswa dalam berwirausaha bagi mahasiswa. Pekan Kreativitas Mahasiswa ini merupakan yang ke-8 yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dengan mengangkat tema membangun kreativitas dan inovasi generasi milenial untuk mewujudkan pengusaha muda yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya, memang merupakan bagian dari mata kuliah. Kegiatan ini mahasiswa itu dituntut supaya apa yang telah dipelajari di bangku kuliah bisa dimunculkan dengan kreasi-kreasinya. Tiada produk-produk yang dibuat, nah sehingga produk-produk yang mereka hasilkan nanti akan diberi nilai. Pada Pekan Kreativitas Mahasiswa kali ini, ada 60 stan yang memamerkan hasil kreativitas mahasiswa Fakultas Ekonomi Unmuha Aceh, di mana nantinya stan dan produk yang dipamerkan akan dinilai oleh para juri yang telah ditentukan. Tim Liputan Aceh TV.